Assalamualaikum. Jika di video sebelumnya aku membuat tuibon ucapan marhabannya Ramadan dengan menggunakan aplikasi Pixellab, di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang foto di tuibon yang sudah saya buat di Pixellab. Tuibon yang digunakan adalah tuibon ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Jika kalian melihatnya, tuibon ini adalah perpaduan dari tutorial sebelumnya, tuibon ucapan Ramadan dengan poster Ramadan. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Dan di sini kita sudah masuk ke situs tuibonice.com. Ini adalah akun yang sudah saya buat dan templatenya sudah saya taruh. Langsung saja kita pilih foto di sini. Kemudian kita masukkan foto yang ingin kita upload. Nah, yang ini saya contohkan di sini foto keluarga saya di sini. Dan kalian tinggal menerapkannya saja, diposisikan di tengah, kemudian klik berikutnya. Kalau sudah, silakan unduh, langsung download. Oke, jadi begitulah caranya. Untuk kalian yang ingin menerapkannya juga, silakan cek linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal masukkan fotonya saja di situ. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang sudah menonton. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.